Jajaran Pemerintah Kota Tangerang bersama Majelis Ulama Indonesia menggelar pengajian Pemda bersama masyarakat Kota Tangerang sebagai agenda bulanan yang kali ini digelar secara roadshow wilayah di Masjid Baitur Rahman, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Senin 29 April 2024. Ini adalah merupakan rangkaian pengajian bulanan yang kita lakukan di Al Ajo. Tapi karena kita ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, maka kita bikin kolaborasi antara pengajian pemerintah dengan masyarakat. Intinya lebih mendekatkan kita dalam kebaikan bersama. Diketahui, ini merupakan kegiatan rutin bulanan Pemkot Tangerang di Masjid Raya Al-Azom. Namun kali ini dikonsep dengan roadshow ke wilayah dan kali pertama digelar di Kecamatan Cipondo. Konsep ini sebagai langkah upaya menjalin kebersamaan antara Pemkot Tangerang dengan masyarakat dan akan dilanjut dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya. Kita rencana dengan MUI, termasuk MUI Kecamatan, bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan setiap bulan, setiap bulan. Nanti kita mengundang masyarakat juga, selain pemerintah kota termasuk kecamatan kelurahan, masyarakat juga kita undang. Karena ini intinya adalah bagaimana kami melayani masyarakat dengan baik. Dengan pengajian roadshow ini, Pemkot Tangerang berupaya lebih mendengar kebutuhan atau keluhan dari masyarakat yang selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan baik dan cepat sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Bunga Mardika Rani, Ananda Adining Putra, Tangerang TV.